Menghadapi pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Tarakan pada Kamis 4 November mengundang seluruh perwakilan partai politik yang ada di Kota Tarakan untuk melakukan edukasi perkembangan dinamika demokrasi menuju pemilu 2024. Ketua KPU Kota Tarakan Nasruddin mengatakan, selain memberikan edukasi terkait perkembangan demokrasi yang ada saat ini, pihaknya juga memberikan edukasi terkait apa saja persyaratan administrasi yang perlu dipenuhi untuk bisa ikut menjadi peserta pemilu 2024 nanti. Adanya edukasi yang diberikan kepada perwakilan partai politik yang ada di Kota Tarakan, diharapkan KPU lebih mudah memberikan fasilitas terkait persiapan pemilu 2024. Hal tersebut dinilai penting agar dalam pelaksanaannya nanti tidak terjadi miskomunikasi antar KPU dengan partai politik. Terkait tahapan pelaksanaan pemilu 2024, sejauh ini KPU Pusat belum mengeluarkan tahapan resmi pelaksanaannya. Namun berkaca dari aturan yang ada, tahapan pelaksanaan pemilu sudah dimulai 20 bulan sebelum pelaksanaan pemilu. Ini sebagai langkah awal, kita melakukan itu sebagai langkah awal untuk memberikan kemudahan bagi parpol agar bisa lebih awal mempersiapkan diri sebelum memasuki tahapan pendaftaran. Nah, semangatnya apa? Ketika mereka sudah paham, tentu KPU juga akan mudah untuk memberikan fasilitas. Jadi tidak terjadi lagi miss antara KPU dengan parpol, terutama hal-hal yang memang sudah jelas diatur. Jan Nuryansyah melaporkan.